Luncur ke TKP. Siap, 86. Malam ini dalam rangka cipta kondisi kita melaksanakan kegiatan operasi pekat yang sasarannya selain miras, sasaran PSK. Mana? Bisa aja boleh yang mana? Ngapain? Ayo kalau mau apa pengadilan? Malu. Itu perannya malu. Dorok. Pemandukan. Aduh, teman, ne? Udah berapa lama sini? 2 minggu. 2 minggu? Oh. Biasanya di mana? Di rumah. Di rumah? Ikut siapa? Ikut induk semangnya siapa di sini? Teman. Hah? Teman. Ikut ke sini sama teman? Oh, terus di ini, warung ini? Iya. PSK ini datang dari berbagai wilayah, jadi bukan wilayah Indramayu aja. Nah, yang jelas masyarakat di sana juga merasa resah. Selain PSK, kemudian di sana juga tempat minum-minuman keras. Dek, kamu di sana? Iya. Cuma. Ini punya siapa ini? Ngapain aja di sini? Lagi dagangnya dagang apa nih? Oh, gitu. Suaminya malah ditinggalkan di rumah sendirian. Ya, sini sama suami juga ikut kalau memang betul dagang. Ada lagi nonton sandiwara di mau malam ini kita lagi operasi, ya, operasi cipta kondisi. Sing sasarannya PSK, ya, termasuk tempat minum miras. Oh. Jadi peringatan ini sering, kono. Ya, peringatan segala macam kan sering, ya. Tapi masih anggur baik, kok. Setelah kita melakukan kegiatan itu, kemudian kita mengamankan orang-orang yang kita curigai, termasuk PSK-nya. Kemudian kita bergerak kepada lokasi lainnya. Kami menuju ke lokasinya di pinggir Jalan Pantura, dan di situ juga tempat manggalnya PSK. Ini bapak. Melas juga ya. Melas. Menek. Dodok. Dodok. Kita masing-masing PT masih? Oh, kenapa nanti PT? Emang biasa nengkene sih ya? Biasa nengkene? Nanti? Kosan. Hah? Kosan. Kosan? Kosan di sini? Oh, kosan. Memang modelnya mengolor sih ya? Beli celana kok. Oh, rasanya mau kok ngakali gue. Lagi usung namanya. Ore, boten. Ngakali gue, seorang yang mau. Warung remang-remang itu identik dengan minum-minuman keras. Mereka mabok-mabokan, sehingga lingkungan masyarakatnya banyak juga yang memberikan informasi. Hari ini kamar siapa, Gien? Oh, Gien, kamar apa? Udah. Oh, miras yang ada miras ya? Kita lihat di ruangan, kondisinya memang sangat kumuh sebetulnya ya. Tapi kalau untuk supir, saya rasa sudah biasa. Karena mungkin kecapean, yang penting bisa istirahat. Bakat di semangkannya tidak jaman-jaman ya? Oke. Jadi
sekian dan Polsek Ribet gak pernyataan. Ambaran aja diulangi mana ya? Ngatek melu gini. Melu bapak. Kami sangat menyayangkan sekali kegiatan ini rutin kita lakukan. Namun demikian faktornya faktor ekonomi, tetap mereka kembali lagi. Ini yang paling jauh mana? Halo? Ini ya? Bongas. Ini Kerawang ya? Kerawang. Nanti keluarganya di Kerawang ya? Pak Pamanukan, punya anak berapaan? Satu. Adik Bongas. Udah punya keluarga, udah punya pernah suami? Punya anak. Punya anak berapa deh? Ya, sangat kita sayangkan sebetulnya. Sebetulnya untuk pekerjaan yang lain mungkin masih ada. Tapi dianggap oleh mereka pekerjaan ini yang lebih cepat menghasilkan. Jadi ini peringatan ini ya, peringatan nanti dibuatkan pernyataan tidak akan mengulangi lagi ya. Mongko bakat wis gawe pernyataan terus angger kita anakan operasi lagi ternyata ada. Ya wis. Ya. Tek titipaken yang palibanan kone. Paham ya? Nah,